Antisipasi musibah kebakaran pada musim kemarau, petugas kantor pemadam kebakaran Kabupaten Magetan, Jawa Timur, menggelar simulasi cara memadamkan api. Simulasi diikuti oleh warga agar sigap dalam penanganan jika terjadi kebakaran. Mengaca data tahun 2023 lalu, peristiwa kebakaran saat musim kemarau menjadi momok menakutkan bagi warga. Kejadian meningkat dan rata-rata disebabkan oleh konsleting listrik, kompor gas, pembakaran sampah, serta dipicu dari sumber lain dengan unsur kesengajaan. Dari simulasi ini diharapkan warga tidak panik jika terjadi kebakaran. Satu persatu warga dilatih memadamkan api dengan alat apar, karung goni, dan alat pemadam lainnya. Yang dilakukan Damkar sekarang kita melakukan pelatihan sosialisasi ke setiap daerah, entah itu dari puskesmas ataupun dari kelurahan dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan pelatihan cara penanganan kebakaran, jadi biar warga siap tanggap cepat. Mas, apakah kalau di saat musim kemarau itu termasuk tinggi, Mas, tingkat kebakaran di Magetan itu, Mas? Untuk tingkat kebakaran di Magetan, artinya masih banyak belum mengetahui terkait. Iya, sebagian dari warga Kabupaten Magetan masih banyak yang belum tahu gimana sih cara penanganan kebakaran berskala api. Dengan mendapatkan edukasi dan pemaparan, warga dapat mengantisipasi hal-hal penyebab kebakaran dan menanganinya secara sederhana. Terlebih saat musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran sangat tinggi. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.